Bila kita sebut amalan 10 terakhir bulan Ramadan, pertama amalulillah. Amal itu mesti kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana duniawi, tapi kerana ukhrawi. Untuk mendapat sesuatu kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita sebut beramal 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, aku pelik dengan umat Islam ni. Dia semua sunnah Nabi dia nak buat, tapi satu sunnah Nabi yang dia tak buat. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Fadil yang dimuliakan Tuan Imam, Muazzin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan? Biasa orang dah puasa selama 23 hari ni, dia agak badan agak susut sikit. Tapi insya-Allah mudah-mudahan walaupun badan itu susut dari sudut fizikalnya, tapi rohaninya kental. Rohani dia semakin dahagakan untuk mengerjakan ibadah. Tambah lagi pada malam ini adalah malam yang ke-24 Ramadan. Bermaksud lebih kurang dalam 6 hari saja lagi kita akan mengadakan, melaksanakan ibadah puasa. Dan 5 hari lagi kita akan sama-sama mudah-mudahan biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, dapat kita menghidupkan malam-malam yang terakhir bulan Ramadan. Jadi pada malam ini, maudhu' yang telah diberikan iaitu amalan 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Bila kita sebut amalan 10 terakhir bulan Ramadan, pertama amalulillah. Amal itu mesti kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana duniawi, tapi kerana ukhrawi. Untuk mendapat sesuatu kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita sebut beramal 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, aku pelik dengan umat Islam ni. Dia semua sunnah Nabi dia nak buat, tapi satu sunnah Nabi yang dia tak buat. Tuan-tuan, agak-agak apa sunnah Nabi yang tak buat? Iaitu iktikaf. Ibadah utama yang Rasulullah khususkan dalam bulan Ramadan adalah iktikaf di dalam masjid selama 10 hari. Dan pada tahun kewafatan Rasulullah selama 20 hari. Maka di situlah ada semakan bacaan Al-Quran bersama dengan Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia. Dan baginda adalah Rasul, Nabi yang paling mulia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu taala. Dan Nabi menyatakan dalam satu hadis yang lain bahawasanya nazarallahu ilaihim. Kita ni umat Nabi. Nabi adalah Nabi yang paling mulia. Dan Allah Ta'ala memandang umatku, kata Nabi SAW. Bila datang, kedatangan bulan Ramadhan, Allah Ta'ala memandang umatku. Yang ini tidak diberikan kepada umat terdahulu. Istimewanya bulan Ramadhan ini, dan diberikan kepada umat Nabi, Allah Ta'ala memandang umatku, kata Nabi SAW. وَمَنْ نَزَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Siapa yang dipandang oleh Allah Ta'ala? Siapa yang dipandang? Orang yang beramal kerana Allah Ta'ala dalam bulan Ramadhan. Tuan-tuan, bulan Ramadhan ini satu bulan Ramadhan, dan kita ini 10 hari yang terakhir. Apa amalan khusus yang kita nak buat? Kita masuk daripada waktu maghrib, waktu malam itu. Dan kalender Islam, malam itu dah kira malam yang ke-24. Malam ini adalah ke-24. Maka dia mula kat sini. Kita yang pertama, jangan tinggal solat fardu maghrib secara berjamaah. Kena usaha. Walaupun kita solat kat rumah, kita usaha. Anak kita yang sudah memayis, boleh kita jadikan dia makmum kita.
Isteri kita, suami, pasangan kita, kita boleh. Kita hidupkan mudah-mudahan. Kiranya berlaku malam itulah malam Al-Qadar. Malam kemuliaan disebut malam yang teragung. Dan Imam Nawawi kata, inilah malam yang teragung dalam sepanjang tahun. Hanya ada satu malam saja yang Allah Ta'ala kurniakan. Maka sekiranya berlaku, maka kita dapat keistimewaan. Tuan-tuan dan tengok tabung lalu, tuan-tuan sedekah. Malam ini adalah malam yang 10 terakhir Ramadan. Kalaulah sedekah itu walau seringgit dinilai di sisi Allah Ta'ala, berlakunya malam kemuliaan, maka kita dapat natijah anugerah daripada Allah Ta'ala. Seumpama kita melaksanakan ibadah 84 tahun pada malam kemuliaan. Dan 10 akhir antara Ramadan ini adalah tuan-tuan, kita kena sentiasa melazimi wuduk. Tengok bagaimana Sayyidina Bilal Isra' wal Mi'raj, Rasulullah Mi'raj naik ke atas dengan terapak kaki. Rasulullah kata kenal ni. Tanya bila turun daripada peristiwa Isra', bila turun bertemu dengan Sayyidina Bilal, tanya Sayyidina Bilal, apa amalan kamu? Bilal kata, tiada lain hanya mengekalkan wuduk. Maka kita kena sentiasa istiqomah. Istiqomah ini melazimi untuk sentiasa berwuduk. Masuk tempat qada hajat, selesai qada hajat, keluar dengan berwuduk. Mudah-mudahan sepatah Quran, sepatah Quran ini kita baca, kalau luar Ramadan asharatun amsaliha, 10 gandaan seumpamanya. Tapi bila ada wuduk, nilai dia cukup tinggi. Tapi bila tambah orang yang puasa, Allah Ta'ala fa innahu li wa ana ajzibi. Hadis ini adalah hadis kursi. Cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum nak tidur, kalau boleh kita baca surah Ikhlas 3 kali. Kita pun tahu kelebihan baca surah Ikhlas 3 kali. Atau kita baca Quran, Suratul Mulk. Kita bacalah apa-apa Quran ke, baca apakah kita melazimi. Satu hari, paling tidak kita baca surah Al-Ikhlas iaitu Qul Wallahu Ahad 3 kali. 3 kali di sudut fadilat di seumpama kita khatam Quran. Banyak keistimewaan apabila seorang itu dapat khatam Al-Quran. Dan semampu yang mungkin, seusaha yang mungkin, sebaik yang mungkin, sama ada diri kita dan pasangan kita, bila bangun di malam hari nak bersahur, minimum solat dengan solat 2 rakaat. And ada ulama sediakan kepada kita, malam itu dia tidur dengan wangi-wangian. Supaya apa? Nak mengundang. Jangan ada perbalahan dalam rumah, sehingga kan ada peristiwa bila mana berlaku pergaduhan, malaikat Jibril tak jadi nak kurniakan sesuatu, bukan nak kurniakan, mana nak declarekan pada malam itulah malam kemuliaan, sebab ada faktor-faktor elemen yang tidak baik. Dalam masa yang sama, kita kena ada satu konsisten dalam melaksanakan ibadah 10 hari saja, bukan lama pun. Tuan-tuan, 10 hari kalau kali dengan 10 tahun, berapa hari saja kita dapat? Kalau kali dengan 30 tahun, tak menyamai lagi 365 hari dalam setahun. Tapi hala tuju, tujuan matlamat kita bukan untuk semata-mata untuk ambil eskum minanar, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bila kita buat ibadah, sebenarnya kita dijauhkan daripada azabun syadid, azab Allah yang teramat pedih. Kita buat ibadah ni, buat-buat, beramal, kita nak Allah Ta'ala redha kepada kita dan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak minta yang lain. Kita tak minta projek dengan Allah Ta'ala. Sebab kita tahu, kalau manusia dengan manusia, manusia tak kenal manusia. Manusia sama manusia dia tak kenal. Isteri tak kenal perangai suami, suami tak kenal perangai isteri, kawan, begitulah. Tapi manusia mesti mengenal Allah, makrifatullah, mesti kenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dan dia mesti tahu perkara ini, perkara yang Allah Ta'ala suka. Bila tahu perkara ini Allah Ta'ala suka, dan bila mana Allah wa man nazarallahu ilaihim, maka Allah Ta'ala memandangnya, lam yu'azibhu azaban azib, yang yu'azibhu alim, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu satu keistimewaan. Untuk kekal konsisten, mestilah kita kena ada satu semangat. Untuk membakar semangat dalam diri kita, tiada lain mesti kita menginsafi dosa kita. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat, yakni taubat nasuha. Semua orang daripada kita banyak melakukan dosa. Maka dosa kesilapan dahulu yang kita lakukan menjadikan suatu pembakar semangat untuk diri kita melaksanakan ibadah. Kita nak pulun 10 hari yang terakhir ni. Mudah-mudahan yang kita pulun 10 hari yang terakhir ini, dia memberikan suatu kekuatan kerohanian spiritual kita untuk mendepani sehingga kita bertemu Ramadan yang akan datang. Nampak 10 hari, tapi dia memberikan suatu kecukupan dari sudut bateri dan kuasa disampai kepada Ramadan yang akan datang. Tapi kalau kita lemah, maka keluar daripada Ramadan sukar untuk kita mendapat suatu kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita kena sentiasa untuk mengekalkan konsisten tersebut ialah mengingati kematian. Sedangkan dalam al-mulk kata allazi khalaqal maut wal haya, kehidupan itu bermula dengan mati lalu kemudian dihidupkan. Akhirnya kita akan dijemput oleh Allah taala. Bila kita akan dijemput? Anytime dan di mana-mana sekalipun kita akan dijemput oleh Allah taala. Maka inilah memberikan suatu kependekan angan-angan cita-cita duniawi kita. Sebab apa? Kita tahu bahawasanya kalau kita terlalu kejar dunia, barangkali dia menjadikan suatu kesusahan dan kepayahan pada diri kita yang akhirnya kita tidak akan tinggalkan generasi yang soleh, anak-anak, isteri yang solehah. Sebab apa? Meletakkan prioriti ke atas keutamaan, bukan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Taala. Maka untuk pergi menuju kepada syurga Allah Taala, mestilah kita sentiasa muhasabah diri kita. Ramai orang dari kalangan kita ibadah puasa bermula dengan satu Ramadan. Bukan semua orang confident level dia tinggi. Dia dah sempurnakan bermula dengan satu Ramadan sampai 23 Ramadan. Bukan semua orang. Ada di kalangan kita termasuk diri yang bercakap ini rasa macam ya Allah, 23 hari dah berlalu. Banyak kelemahan yang kita tak sempurnakan dalam bulan Ramadan. Maka sekalipun kita tak sempurnakan, tapi Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Ta'ala tetap sediakan 10 hari ini. Kalau kita pulun 10 hari, maka kita boleh mendapat suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Syekh bin Baz rahimahullah, barang siapa yang menghidupkan seluruh, yakni 10 hari yang terakhir Ramadan, maka dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, sekiranya puasa itu bermula pada hari pertama, iaitu pada hari Selasa ataupun hari Jumaat. Ha, kita puasa itu hari apa? Selasa. Maka kata Imam Al-Ghazali, sifir ni dia tak pernah tinggalkan. Sahabat yang lain, ulama yang lain kata tak pernah tinggalkan, sebab Imam Al-Ghazali tulis dalam buku. Bagaimana kaedah untuk mengetahui? Kita boleh melihat keindahan Allah Ta'ala tunjuk tanda-tanda dia. Malam tu cuaca dia begini, begini, begini dan keadaan begitu. Sehinggakan ulama' sentiasa memperhatikan alam ini. Dan pada malam tersebut Allah Ta'ala bersifat cukup lemah lembut kepada umat Nabi SAW. Dan katanya adalah, maka dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kata Imam Al-Ghazali, sekiranya puasa itu Selasa, maka besar kemungkinan malam berlakunya Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27 Ramadan. Tuan-tuan, maka tuan-tuan kita boleh ambil 10 hari yang terakhir ini tuan-tuan. Kalau dapat pakej 10 hari, alhamdulillah. Paling minimum malam-malam ganjil. Paling minimum jangan sesekali kita tinggalkan pada malam yang ke-27 terakhir, tuan-tuan. Tapi kalau kita dapat nak baik dan nak upgrade sebagaimana sunnah Nabi SAW, iaitu al-muftu fil masjid biniyati ibadah, untuk kita berada seketika duduk dalam masjid dengan niat ibadah. Bukan semua orang boleh buat macam mana Rasulullah masuk daripada sebelum masuk pada malam petang, waktu petang 21 Ramadan, keluar pada malam hari raya. Kita tak mampu nak buat. Dan afdal dikatakan keluar masuk daripada 21 Ramadan, keluar bila? Selepas sembahyang raya. Kita tak mampu nak buat. Sebab apa? Kita ada banyak urusan duniawi. Kita ada urusan kerja, kita ada urusan itu di sini. Paling-paling tidak tuan-tuan, carilah jalan untuk kita menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini. Kalau mampu untuk i'tikaf, alhamdulillah.
Makanya itikaf itu bermaksud duduk walau sekejap, tuan-tuan. Bila kita duduk dalam masjid, sebenarnya dia membinakan suatu aspek kerohanian yang tinggi. Dan kita sebenarnya kita mentaati akan titah perintah Allah Ta'ala. Taat kepada perintah Allah Ta'ala. Yakin kita bila kita lapangkan waktu untuk Allah, Allah Ta'ala akan melapangkan waktu untuk kita. Allah Ta'ala akan mendengari doa kita. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, melaksanakan amal ibadah 10 hari terakhir, tuan-tuan. Di antara kelebihan, tuan-tuan, kita, doa kita makbul. Mudah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Ialah kita connection kita, kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat macam kita bertemu dengan seseorang. Kalau kita melalui telefon, dia tak apa-apa nak layan. Bila kita jumpa face to face dengan dia, tuan-tuan, potensi harapan yang besar untuk kita nak mendapat sesuatu cukup mudah, tuan-tuan. Maka ulama ajar kepada kita antaranya, tuan-tuan, waktu siang itu kita rehat-rehat, tuan-tuan. Kita ni bekerja kan, cari masa rehat qailullah, tidur seketika waktu siang supaya memberi kekuatan malam hari. Tidak semestinya kita nak bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Tengok atas kemampuan diri. Kalau orang ni boleh mampu, dia dah konsisten amalan sebab bulan ibadah Ramadan bukan untuk bulan beramal tapi untuk menggandakan amal. Dia dah konsisten sebelum ni, dia mampu, dia usaha, dia mampu untuk bangun pukul 5 pagi. Teruskan 5 pagi, bangun siap mandi dan sebagainya kalau boleh. Munajat doa walaupun minimum 2 rakaat. Dapat awal lagi. Pukul 4:30, alhamdulillah boleh munajat awal lagi. Tidak semestinya solat, dan muslimat sekiranya ada yang uzur, tidak semestinya melalui jalan solat dengan melalui jalan baca Quran. Boleh berzikir, boleh munajat, boleh berdoa kepada Allah Ta'ala, boleh buat apa segala ibadah. Dan sekiranya semua perkara yang kita buat ini seminimum yang mungkin disebut sebagai zikrullah, mengingati Allah Ta'ala. Mata untuk melihat keindahan alam ini perlu kepada cahaya. Tapi mata hati yang melihat pada pandangan hari akhirat tidak memerlukan cahaya. Hanya untuk mengingati Allah Ta'ala. Wal amalu bil arkan, beramal dengan anggota perbuatan. Buatlah seberapa minimum yang mungkin. Kalau perlu untuk ambil satu suplemen kepada kita untuk memberikan suatu kesegaran tubuh badan kita, untuk hilangkan mengantuk, untuk mendapatkan kecergasan, silakan tuan-tuan. Dan pada malam-malam akhir Ramadan ni, tuan-tuan, kalau boleh tutup jelah TV tu kat rumah. Jangan tengok TV, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kalau jangan mengundang suatu benda maksiat dalam rumah, tujuannya apa? Untuk kita nak mengundang tetamu yang penuh keberkatan yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita supaya kita dapat buat persiapan. Tadi saya kata, tuan-tuan, malamnya dari sudut intikaf yang Nabi didik kepada kita bermula daripada 21, maghrib 21, petang maghrib 21 sampai malam. Tapi kalau boleh, kita jangan berakhir di situ. Sebab afdal kepada kita lah sehingga kepada pagi raya. Tapi ramai dari kalangan kita yang cukup selalu meninggalkan ibadah qiyamul lail walaupun seminimum ibadah pada malam raya. Ini selalu tinggal. Saya pesan diri saya, tuan-tuan kena cari jalan. Kalau boleh kita dah konsisten 10 hari ni, tuan-tuan, malam raya, biar budak-budak main mercun, ibu-ibu nak masak, nak buat apa, buat persiapan. Tapi ingat, tidur awal. Sebab apa? Nak bangun munajat. Dan dikatakan kepada kita, siapa yang menghidupkan ibadah qiyam pada malam hari raya, di saat hati orang mati, tak nampak, hati orang tu gelap, tak nampak jalan kebenaran, orang yang mengerjakan ibadah, hati dia terang, dia nampak jalan. Cahaya nur ilahi, dia tahu untuk membuat sesuatu pendekatan, keputusan, hala tuju, matlamat, cukup jelas. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala anugerah, ini sesuatu luar biasa. Sebab apa? Allah tidak mengharapkan input daripada makhluk. Adapun makhluk perlu kepada input untuk menghasilkan output. Hebat bagaimana manusia, kaya bagaimana manusia, kedudukan yang tinggi, orang hormat, orang sanjung, sebiji pasir pun tak boleh buat. Sebiji pasir tak boleh buat, sebiji garam pun tak boleh buat, setitis air mata tak boleh. Tapi Allah, bukan daripada itu, lebih daripada itu. Kita tengok seluruh di alam ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan bila mana Allah hanya berhajat untuk menganugerahkan sesuatu, menjadikan sesuatu, hanya dengan mengatakan kun fayakun. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita ini tuan-tuan, Allah Ta'ala beri dan ruang kepada kita untuk kita menghidupkan ibadah daripada malam 10 akhir dan terakhir Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ruang dan peluang untuk kita mengerjakan ibadah pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Hakikatnya bukan sekadar 1,000 bulan, bukan mengikut hitungan kiraan manusia, tapi dia adalah malam yang Allah Ta'ala anugerahkan suatu perkara yang tidak boleh terhingga, tidak boleh dikira. Masih Allah disebut sebagai infinity, bukan benda boleh dihitung. Sebab apa? Orang yang berpuasa, orang yang dapat anugerah Lailatul Qadar dan sebagainya, Allah Ta'ala sediakan syurga yang di sana adalah Babur Rayyan untuk dimasuki daripada orang yang berpuasa. Maka beruntung dan bertuah bila mana hamba Allah Subhanahu Ta'ala mendapat, Nabi kata u'tiyat fi syahri Ramadan, telah dianugerahkan nikmat pemberian Allah Ta'ala kepada hambaku bila mana datang bulan Ramadan. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala nak anugerahkan, telah pun anugerahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita sebagai terakhir ni tuan-tuan, kita usaha semampu yang mungkin, yang dengan ada keazaman yang tinggi, dengan ada suatu penetapan target kita, untuk kita usaha sebaik yang mungkin. Tuan-tuan, ambil peluang malam Ramadan, malam akhir Ramadan ni tuan-tuan, kalau boleh kita kejut ahli keluarga kita. Kalau mampu, kita solat berjamaah qiyamul lail di rumah. Boleh buat solat minimum, solat taubat boleh, solat hajat boleh, solat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi, sampai akhir ayat. Boleh buat, buatlah apa sekalipun. Ataupun nak duduk sama-sama zikir la ilaha illallah, tasbih dan sebagainya, supaya kita ada perhubungan kita dengan isteri. Sebab apa? Biar dua-dua masuk syurga Allah Ta'ala. Ha, biar dua-dua hati ini bertaut kerana Allah Ta'ala. Dan biar dua-dua hati ini lunak dan lembut. Bila mana kita ada kelunakan dan kelembutan dalam hati kita untuk mengerjakan ibadah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kemanisan dan kelezatan dalam melakukan ibadah. Dan mudah-mudahan malam yang kita laksanakan kerja kata sebut adalah malam kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, iaitu pada malam Al-Qadar. Jadi saya kira cukup sekadar itu atas tempoh masa yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan memberikan suatu kejelasan, memberikan suatu peringatan secara bersama. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita, bukan kita berhajat, tapi kita mengharapkan pilihan Allah Ta'ala melalui jalan usaha yang mampu kita usaha sebaik yang mungkin. Jadi yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kurang dan lemah daripada kelemahan yang bicara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Allahumma rzuqana lailatal qadr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج